Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat, Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat dikabarkan mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Sentosa, Bandung pada Rabu tanggal 22 Juli 2020 pukul 5.20 waktu Indonesia Barat. Adik kedua almarhum Arif, Ratu Alexandra Wuryaningrat menjelaskan bahwa sang kakak meninggal dunia karena sakit kanker usus yang dideritanya sejak tahun 2015. Dikutip dari Kompas.com, Ratu mengatakan bahwa pada tahun itu Arif menjalani operasi pemotongan usus. Lalu setahun kemudian, yaitu tahun 2016, Arif kembali menjalani pemotongan usus. Disebutkan, Arif juga rutin menjalani pengobatan untuk memulihkan kondisinya. Hal tersebut disampaikan oleh Ratu Alexandra kepada wartawan saat ditemui di ruang pertemuan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Ratu menjelaskan bahwa keadaan sang kakak semakin membaik, namun kondisinya kembali menurun hingga pada akhirnya mengembuskan napas terakhir pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 pagi. Dengan kepergian Arif, Ratu pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat apabila ada sikap Sultan Arif yang salah selama menjadi Sultan. Mohon perhatiannya untuk semuanya. Mohon perhatiannya untuk Baik Tribuners, sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.